nyoba gua kali ya, nyoba gua. Kenapa? Lu lihat aja sepatu. Sepatu gua ada yang make. Bang, tadi simpannya di mana kok bisa beda begini? Sepatu. Lah iya sepatu. Enggak, ini nyimpannya di mana? Mana gua mau ke kantor. Iya, ini nyimpannya di mana? Kok bisa itu? Kan ini coklat, ini hitam, bukan lain. Ya ini beda ini, beda. Sepatu gua nih make begini. Berani mau ngetes gua kali ya? Enggak tahu masalah ngetes mah. Ini cuman di mana nyimpannya kok bisa beda begini? Apaan? Balik. Elo. Aman sih. Bukan saya. Mang, coba lihat dulu, Mang. Lihat dulu. Lihat. Apaan? Tuh. Ini salah, yang salah siapa? Ini yang salah siapa? Ini yang salah siapa? Takutnya Pak RT yang pikun. Coba lu pikir aja, begitu gua keluar dari rumah, gua sepatu gua yang nukar ini. Iya, maksudnya ini bisa ketukar begini, apakah Mang Sasu yang pikun atau Pak RT? Mau nyoba gua kali. Buset. Iya enggak? Yeah. Contoh adat gue lagi kali ya? Iya, tahu. Adat Pak RT saya tahu. Cuman yang jadi masalah pertanyaannya, buset gua dicuekin. Halo sayang. Apa kabar? Apa pernah bener ya masalah sama Pak RT? Lu pikir aja. Bodo amat. Coba tanya Seng Lota, kenapa bisa ketuker? Kenapa sepatunya bisa ketuker, Pak? Oh, aslinya saya Jombang. Nyambung. Ini mana? Aslinya mana? Saya dari Uzbekistan, Pak. Hah? Uzbekistan. Dari Keranggan? Uzbekistan! Jauh! Keranggan. Uzbek! Namanya siapa? Lota. Hah? Lota. Siapa? Lota. Oh, Tirta. Senglota mah namanya dia Senglota. Nama Senglota. Senglota bukan jenggota. Senglota. Lu nyok. Gue katain budek. Nang, gue udah punya cara. Gimana? Biar ngobrolnya enak. Coba. Kenapa sepatunya bisa ketuker, Pak RT? Gua kan begitu gua keluar. dari begitu anaknya dari masjid nih. Gua keluar dari masjid, begitu gua keluar, gua pakai aja sepatu gua. Lah ini sepatu gua kok tuker? Sepatu gua. Oh, tuker kali. Kurang, Rek. Tuker. Begitu gua keluar, sepatu gua kok ini sebelah hitam sebelah coklat. Batu gua. Terus baru sadar ternyata ketukar. Berarti ada yang make dong. Ya iya ketukar itu namanya. Ketukar. Pak RT tahu enggak yang nuker siapa? Sepatu gua. Yang nuker sepatunya siapa? Enggak tahu mas. Dia itu sepatu. Udah. Ya udah maafin aja Pak RT. Maafin. Kali juga lupa, kali aja Mang Sasui pikun. Bukan ini, dia Robin mengledekku udah berulang kali. Iya, maafin. Udah berulang kali gue mengatakan padanya, sebenarnya. Ada Pak RT, lurusin masalah. Ngobrol sama Pak RT. Duduk. Masih banget nih, baik banget. Ada lagi nih yang bakar nih. Tuh. Nyari apa Pak RT? Gak ada, gue berani sih lo. Le. Ini urusannya apa gue? Urusannya apa? Ini gak ada urusan, kenapa ditarik-tarik? Gue liat emang, dikira gue gak ada kali, dia gak tahu apa. Lah terus itu ngapain? Orang kagak ngapa-ngapain? Deketin Mami ngapain dia? Lah deketin mah cuman, ya kan biasa, dari dulu juga emang begitu. Kan yang deketin Mami ke saya tadi. Yang deketin Mami bukan dia. Gigi lo loh. Mami sampai bingung gak tau mau ngomong apa. Gak.
Ada tamu, sabar dulu, sabar. Sepatu gua. Lah iya kan sepatunya udah ada. Udah ada sepatunya. Udah, tenang, tenang, tenang. Duduk. Coba Mi, tenangin dulu Mi, tenangin ya. Mi, tenangin Mi. Tenang, tenang, udah, tenangin. Udah, tenang. Mau ngobrol dulu, Mami, mau ngobrol udah. Le, eh? Pindah acara yuk. Sabar, sabar. Sabar ya. Ini ujian. Serem nih urusannya begini nih. Ini ujian buat kita, Andre.